model kanvas gantungan kunci saya. Yang pertama, value proposition. Keunggulan dari produk saya yaitu bebas desain, bahannya kualitas bagus dan harganya sangat terjangkau. 2. Customer segment. Customer segmentnya yaitu remaja atau anggota organisasi rentang usia 12-27 tahun. Domisilinya Madiun, Nganjuk dan Kediri. Kalangan yaitu masyarakat menengah. Tempat berkumpul sekolah ataupun perkuliahan. Yang ketiga, customer relationship, yaitu memberikan diskon kepada customer yang membeli dalam jumlah banyak dan promo di akhir tahun. 4. Channel, yaitu WhatsApp, Facebook, blog atau website dan Instagram. 5. Review stream, yaitu penjualan pin custom, kipas custom, dan menjual polaroid dan stiker. 6. Key activity. Yang pertama, mencari supplier. Kedua, memesan ke supplier. Ketiga, mengambil pesanan. Keempat, packing barang. Dan yang terakhir, menghubungi pihak JNT. Key partners, yaitu supplier, partner, JNT, dan COD. Key resource, yaitu laptop, software. Yang kedua, software Corel Draw. Ketiga, motor. Keempat, flash disk. 9. Cost structure, biaya transportasi, meliputi bensin, tambah biaya cetak, dan tambah biaya pengiriman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.